Merinding, Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar disambut gegap gempita malam ini dalam acara penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia atau ADI Award 2021 yang disiarkan di MNC TV. Seluruh tamu undangan yang menghadiri acara tersebut menyambut kedatangan pasangan yang berjulukan Leslar itu, Bak Raja dan Ratu, melebihi dari boy band Korea. Tak hanya tamu undangan saja, bahkan masyarakat yang juga ikut dalam acara penghargaan bergengsi itu juga tak ketinggalan bersorak-sorai dengan kedatangan pasangan paling hit tersebut, yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora malam ini menghadiri acara Anugerah Dangdut Indonesia 2021 yang didampingi langsung oleh suami tercinta, yakni Rizky Billar. Tak hanya mereka saja, sederet artis papan atas dan penyanyi top tanah air juga ikut memeriahkan acara tersebut malam ini. Lesti Kejora akan bersaing ketat dengan para artis lain dalam berbagai nominasi. Salah satunya adalah dalam kategori penyanyi wanita paling dihati yang akan bersaing langsung dengan Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Happy Asmara, Ikke Nurjanah, Evi Masamba, dan beberapa penyanyi lainnya. Meskipun demikian, sempat beredar kabar bahwa poin voting Lesti Kejora sampai saat ini mengalahkan para artis lainnya yang jadi pesaingnya di beberapa kategori Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Kita doakan saja, semoga acara tersebut berjalan lancar. Siapapun yang jadi pemenang, jangan berbesar hati. Dan yang kalah, jadi motivasi agar ke depan bisa menjadi pemenang. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.